nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ini namanya niat paling lengkapnya. Dari 7 macam cara niat wudu terbagi 3. Sebab orang berwudu ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, orang normal. 2, namanya sahibud darurah, yakni daimul hadas. 3, memperbaharui wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Al-awwalu an-niyatu, adapun fardu wudu yang pertama yaitu niat. Ay niyatu raf'il hadas, yakni niat mengangkat hadas. Ay raf'i hukmihi, yakni mengangkat hukum terkena hadas. Kahurmati nahwis salati, seperti keharaman seumpama salat. Li'anna al-qasda minal wudu'i raf'u dhalika, karena bahwa tujuan daripada berwudu yaitu mengangkat yang demikian itu hukum hadas. Fa'idha nawahu faqad ta'arradu lil maqsud, maka apabila niat oleh dia akan mengangkat hadas, maka sungguh ia mendatangkan bagi yang dimaksud. Au niyatut taharati anil hadas, atau niat bersuci dari hadas. Au niyatus tibahati muftaqirin ila wudu'in, atau niat membolehkan perkara yang butuh kepada wudu. Au niyatu ada'i fardhi wudu'i, atau niat menunaikan fardu wudu. Au niyatu ada'i wudu, atau niat menunaikan wudu. Au niyatu fardhi wudu'i, atau niat fardu wudu. Au niyatul wudu'i, atau niat berwudu. Wasahibud darurati kamustahadatin wasalisin layak fihi niyatu raf'il hadas awit taharati anhu. Adapun orang yang mempunyai darurat seperti perempuan yang istihadah dan orang yang beser kencing, yaitu tidak memadai padanya pada sahibul darurah oleh niat mengangkat hadas atau niat bersuci dari hadas. Wa yajibu qarnuha bi awwali maghsulin minal wajhi, dan wajib oleh membarengkan niat dengan mula-mula juz yang dibasuh dari wajah. Walahu tafriqu niyati raf'il hadas, dan boleh bagi dia memisah-misah niat hadasnya. Wa taharati anhu, dan niat bersuci dari hadas. La ghairuhuma, tidak boleh selain kedua niat ini. Ala a'dha'il wudu, memisah-misahkan atas anggota-anggota wudunya.
ka'an yanwiya inda ghaslil wajhi rafa'al hadasi anhu, seperti dia niat ketika membasuh wajah, rafa'al hadasi anhu, akan mengangkat hadas daripada wajahnya. Asani wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang fardu wudu. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa fardu wudu atau rukun wudu atau hal yang wajib dalam wudu jumlahnya ada 6, di mana dalilnya 4 dari Quran, 1 dari hadis, dan 1 dari Quran dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mana 6 itu? Yang pertama adalah niat. Niat ini secara umum, saudara, niat itu ada 7 pembahasan. Secara umum berbicara niat, ada 7 pembahasan niat. Yang pertama, definisi niat, pengertian niat. Yang kedua, hukum niat. Yang ketiga, tempat niat. Di mana niat itu tempatnya? Yang keempat, waktu niat. Kapan niat itu? Yang kelima, tata cara niat. Bagaimana niat itu? Yang keenam, syarat-syarat niat. Yang ketujuh, fungsi dan tujuan niat. Ini ada 7 bicara niat. Definisi niat. Niat, saudara, secara bahasa maknanya al-qasdu, menyengaja. Itu niat. Tapi dalam terminologi agama, yang namanya niat adalah qasdul fi'li maqrunan bifi'lih. Niat itu dalam agama adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Itu niat. Jadi yang namanya niat, menyengaja sesuatu disertai tindakannya, itu disebut niat. Bila mana penyengajaan ada, tapi pekerjaannya nanti, itu bukan niat. Namanya disebut rencana. Azam, rencana. Niat saya pagi besok mau ke Surabaya. Begitu kata kita. Niat saya esok pagi mau ke Surabaya. Itu bukan niat, namanya rencana. Udah ke Surabaya belum? Belum. Tidak bareng dengan tindakan.
Kalau yang tidak bareng dengan tindakan, namanya bukan niat, tapi rencana. Kalau niat kudu bareng dengan ibadahnya, itu niat. Disebut rencana. Kalau tidak bareng, itu niat. Maka sholat, apa tuh sholat? Ucapan, perbuatan yang mulanya takbir, akhirnya salam dengan aturannya. Mulanya takbir berarti niat kudu bareng ama Allahu Akbar, ama takbir. Kalau enggak bareng namanya bukan niat. Seperti saudara baca usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, niat bukan? Niat bukan. Sholat itu mulanya mana? Hah? Takbir ihram. Allahu Akbar. Saudara baca usolli fardhul insya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada'an lillahi ta'ala, niat bukan? Hah? Bukan. Bukan niat. Emang apa bukan niat? Kenapa bukan niat? Kenapa bukan niat? Enggak bareng. Kalau enggak bareng bukan niat. Jadi apa namanya? Lafal niat. Namanya melafalkan niat. Kalau niat itu kudu bareng sama Allahu Akbar, ibarat sholat. Kudu bareng sama Allahu Akbar. Itu namanya niat. Kalau enggak bareng namanya bukan niat. Jadi kalau usolli fardhu dzuhur itu, kalau ditanya udah sholat belum? Udah sholat belum orang usolli fardhu dzuhri? Kapan mula sholatnya? Hah? Allahu Akbar. Belum sholat, kita ngangkat handphone, boleh enggak? Boleh enggak? Emang apa? Belum sholat. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya, boleh enggak? Emang apa? Belum sholat. Itu aja ente bilang boleh, ngapa diributin orang usoli-usoli, orang belum sholat. Begitu, yang ngeributin tuh enggak ngerti. Begitu. Orang belum, udah sholat belum? Yang ente boleh ributin, Allahu Akbar, usoli fardhu dzuhri, ente ributin. Begitu. Itu baru tuh, ente salahin. Kalau belum sholat mau ngomong tai ayam ke, mau ngomong apa ke, boleh. Usoli apalagi ada hubungan dengan sholat yang mau dikerjakan, lebih boleh. Ngapa diributin? Karena nggak ngerti ma ta'rifun niat. Apa definisi niat? Ini yang jadi ribut. Makanya kata Imam Akhdori di dalam mantek tuh Sulamul Munawwarah, idraku mufradin tasawwuran ulim wadarku nisbatin bitasdiqin wusim. Orang kudu ngerti tasawwur dulu, kudu ngerti tasdiq. Sebelum tasdiq, tasawwur dulu, biar kita gak gampang nyalahin. Begitu tuh, begitu. Jadi definisi niat, qasdu syai'i makrunan bifi'lih fa in taraha anhu summi azman. Namanya azam. Niat itu kudu bareng dengan pekerjaannya, perbuatannya, tindakannya. Itu niat. Satu, itu niat. Dua, apa hukum niat? Niat ini saudara secara umum hukumnya wajib. Pada umumnya niat itu wajib. Cuman ada yang niat kagak wajib. Ada. Semacam mana? Mandiin mayit.
mandiin mayit ini hukumnya, mandiin mayit hukumnya halu. Oh, kedengeran gak ini? Kedengeran gak? Mandiin mayit, ada orang mati nih di kreo, hukum mandiinnya apa? Wajib. Hukum mandiinnya wajib. Niat mandiinnya, niat mandiinnya, hah? Sunnah. Begitu. Niatnya nih, kita mau mandiin, gimana cara niatnya? Lu kagak niat, kagak ngapa, yang penting dimandiin. Niat sunat, mandiin. Nah, kita harus tahu, begitu. Gitu. Niatnya sunat, kerjaannya wajib. Apa contohnya? Apa contohnya? Mandiin mayit. Niatnya sunat. Mandiinnya wajib. Ada sebaliknya, kerjaannya sunat, niatnya wajib. Apa tuh? Wuduin mayit. Wuduin, wuduin mayit itu diwuduin, hukumnya, hukumnya mayit. Nih kalau ada orang mati yang wajib berapa? Kalau ada orang mati di kreo yang wajib dikerjakan ada berapa? 7 apa 8? Halo, nih kedengeran apa kagak? Kalau enggak begini harus ngaji tasawuf. Kalau ngaji fikih enggak bisa, harus pahamin teh. Kalau enggak paham enggak bisa. Jawab itu dapat ganjaran. Kelamaan sayanya kalau ente kagak jawab. Begitu, jawab tuh dapat ganjaran, maknanya pengen diberi hidayah sama Allah. Pengen dikasih rahmat. Kalau diem tuh pengen dikasih bodoh sama Allah. Dan itu rugi, begitu. Jangan takut salah, jangan. Begitu. Jangan, gitu. Jangan. Ini yang penting. Jadi biar saya agak lama. Jadi nanti ngaji ini lama muter di situ aja. Begitu. Ini kalau ada orang mati di kreo, yang wajib dikerjakan berapa? Ada 7 apa 8? Hah? Ada berapa ya? 8. Apa-apa? Iya, kan nanya. Kan udah tahu kan 8 jawabannya. Maka saya tanya lagi, apa-apa? Kalau ada orang mati di kreo, apa? 4. Apa-apa? Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Berarti yang wajib 4. Jadi mandiin mayit itu hukumnya apa? Wajib. Niat mandiinnya sunat. Ada perkara kerjaannya wajib, niatnya sunat. Contohnya mandiin mayit. Ada perkara kerjaannya sunat tapi niatnya wajib. Contohnya wuduin mayit. Tuh mayit tuh kalau diwuduinnya itu hukumnya apa? Ada mayit nih di kreo kagak diwuduin. Boleh enggak? Emang apa? Oh, sunnah, baik. Wuduin mayit ini hukumnya, tapi niat mewudukannya wajib. Karena fardu wudu ada 6. Begitu. Tuh begitu. Jadi niat ini secara umum hukumnya wajib. Begitu. Harus Bapak catatkan biar ngerti. Sayang. Begitu. Ngaji begitu. Niat ini secara umum hukumnya wajib, tapi ada yang kerjaannya wajib, niatnya sunnah. Contohnya mandiin mayit. Doa. Ini ngomongin niat. 3.
tempatnya niat. Di mana niat ini? Niat ini tempatnya di hati. Tidak akan sah niat kalau tidak di dalam hati. Karena niat tempatnya di dalam hati. Hati itu mana? Jadi kalau kita jadi adik, diomeli nama abang kita, mau ngelawan tinggi gede, enggak ngelawan kita ditoyor mulu. Di hatinya, saya tunggu tuanya bang. Bisa enggak? Di hatinya begitu tuh. Bisa enggak? Bisa. Ada hurufnya enggak? Ada suaranya? Niat tuh di situ tempatnya. Melafalkannya, melafalkan tuh pakai apa? Ngucapin pakai apa? Pakai tangan. Ngucapin pakai lisan, pakai mulut. Itu sunat. Usolli nawaitu fardhol wudu. Ngomong begitunya tuh sunat. Niatnya wajib. Jadi kita bisa bedakan antara melafalkan niat sama niat. Kalau melafalkan niat hukumnya sunnah. Untuk apa melafalkan niat? Untuk bantu hati. Hati ini banyak yang dipikirin. Jadi karena banyak dipikirin kudu dibatasi. Pembatasnya indra lidah. Hati. Karena banyak yang dipikirin bisa kelupaan, maka perlu dibantu lidah. Kenapa ngaji perlu mata, perlu tangan buat nyatet, perlu kuping buat denger? Banyak lupanya. Contoh, ini kerupuk dari kaleng gede mau dimasukin ke kaleng kecil. Kerupuk kita hitung di hati bisa-bisa. Udah berapa ya? Tuh. Gara-gara di hati banyak lupanya. Maka kudu disokong lidah. Satu. Dua. Tiga. Tuh begitu. Ini ekspresi lidah. Ini sunat. Buat bantu hati. Maka kalau nonton bola ente diem aja, gol juga. Walaupun ente diem aja, gol enggak? Gol juga. Tapi ngapa orang tuh begitu? Itu ekspresi hati untuk menguatkan bahwa kita setuju sama yang kita jagoin, begitu. Begitu. Itu namanya lidah. Dan perlu usolli, perlu nawaitu untuk bantu hati. Tapi ingat tempatnya niat di hati. Ada orang Ramadan, kata si Bilalnya nih atau imamnya, ayo saudara-saudara kita niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghudina nadai fardhi syahri ramaduni hadis ta'ala. Itu niat bukan? Niat bukan? Apaan? Lafal niat. Belum niat kalau habis begitu doang mah. Nggak jadi puasanya. Kecuali di hatinya ada niat. Itu namanya bacaan niat. Bukan niat. Begitu, niatmu di dalam hati. Nih pici jatuh, kita ambil. Nih kalau pakai dilafalin, niat saya ngambil pici yang jatuh karena Allah Ta'ala. Kalau dilafalin, cuma agak dilafalin tuh, ambil aja. Tuh ada niat di hatinya. Begitu.
ada niat. Tuh begitu. Tuh niat tuh tempatnya di sini dia. Kapan waktunya niat? Waktunya niat itu kudu bareng dengan ibadahnya. Kudu bareng dengan ibadahnya. Kalau wudu, kapan mula ibadah? Basuh wajah, saat basuh wajah. Kalau sholat, takbir, saat takbir. Itu mula ibadah. Kecuali puasa. Puasa itu mula ibadahnya terbit fajar sampai adzan maghrib. Cuman terbit fajar ini sulit bagi kita. Kapan ngintip fajar? Bingung. Agama yang bingung-bingung, udah gak apa-apa ente majuin. Maka niat puasa kudu malam. Malam tuh belum puasa karena kebingungan bareng. Tiap pagi kudu naik ke atas genteng. Atas genteng. Udah fajar belum? Atas masjid Al-Ma'mur. Ya Allah puyang amat. Agama gak kayak gitu-gitu. Udah niat tadi malam aja. Sebetulnya bukan niat. Rencana. Tapi agama anggap niat. Karena kesulitan. Puasa tuh. Makanya kata Nabi. Malam yubayitin niyata fala siyamalah. Siapa yang niat puasa Ramadannya kagak malam, kagak sah. Emang apa? Sulit ngintip fajar. Sul, bareng sama fajar kita niat, kagak sah udah subuh. Niatnya begitu. Sebelumnya bukan niat, maka agama udah niat karena sulit. Yang sulit jangan paksa. Begitu. Jangan paksa. Maka saya juga yang bisu-bisu enggak saya paksa untuk jawab. Kalau ditanya tuh. Khusus yang bisu. Cuman saya ngeri yang diem-diem nih jangan-jangan minta bisu begitu. Maka saya enggak mau jangan sampai minta bisu. Jangan. Jadi tempatnya niat itu permulaan ibadah. Niat. Lalu bagaimana cara niat? Cara niat ini berbeda-beda. Karena tiap-tiap ibadah punya niat tersendiri. Ngurban lain, sholat lain, zakat lain, puasa lain, haji lain, macam-macam. Maka niat juga bakalan macam-macam karena ibadah ini macam-macam. Maka caranya mengikuti ibadah apa dia. Dan inilah diantara yang bakal kita bedah pada malam hari ini. Cara niat. Apa syarat niat? Agar supaya niatnya dihitung. Satu, kudu Islam. Maka orang kafir mau puasa kagak sah. Karena niatnya kagak dianggap. Karena kagak Islam. Yang dianggap kudu muslim. Dua, kudu tamyiz. Kudu ngerti. Umur 7 tahun ke atas dah. Walaupun belum balig. Tiga, kudu tahu dengan yang diniati. Kalau enggak tahu enggak jadi. Kita sholat noh. Bepergian musafir. Ikut teman kita ziarah Wali Songo. Lalu kemudian pemimpin rombongan sholat qasar. 2 rakaat salam. Lalu kita nanya sama teman kita, kok qasar dohornya 2? Itu qasar. Qasar. Apa qasar? Diskon dari agama. Oh diskon, gue baru tahu. Sholat tadi itu gak sah. Uang kita gak tahu kalau ada qasar begitu. Ajarin dulu sama pimpinan rombongan tuh. Jangan ngajak doang sianan. Yang diajak tuh terangin. Ini kita mau jamaah qasar. Begini niatnya, begini aturannya. Udah terangin, udah bisa ya? Ya baik, kita sholat. Begitu kalau jadi pimpinan rombongan tuh. Begitu. Jangan makan aja, diingetin makan. Kalau makan mau gak usah dibilangin, dia juga udah tahu. Begitu. Ini nih yang kayak gini nih. Yang diingetin nih. Tuh begitu. Tuh namanya syarat niat. Apa
tujuan dan fungsi niat. Saudara, fungsi niat itu tamyizul ibadah anil adah, untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Fungsinya niat. Nih, kita duduk di masjid. Nih duduk nih. Ibadah apa enggak? Tergantung. Kalau niat i'tikaf dapat ganjaran. Kalau niatnya kagak i'tikaf, masuk-masuk aja, kagak dapat ganjaran. Maka yang bedain niat. Mandi subuh sama mandi Jumat. Mandi subuh sama mandi junub. Sama. Mandi basah juga. Tiap subuh nih kalau mandi basah enggak ini tiap subuh? Hah? Ya basah. Masa mandi kering? Di mana juga mandi mah basah. Tapi tiap subuh mandi enggak dapat ganjaran. Kalau punya bini tidur dapat ganjaran. Yang bedain mandi junub sama mandi subuh apaan? Niat. Bedain mandi ibadah dan mandi adat, niat. Termasuk tingkatan ibadah. Fungsi niat membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Antara mandi junub sama mandi Jumat sama mandinya. Kudu disiram juga semuanya. Tapi yang mendain antara dua orang ini, yang atuh mandi Jumat emang karena bujangan, yang atuh mandi junub emang udah punya bini. Nah mandi junub ganjaran gede. Gede enggak? Lah gede mandi junub. Mandi wajib bukan? Lah wajib, dapat ganjaran besar. Makanya sianan yang bujangan. Enggak dapat ganjaran gede ini. Tiap pagi nyiram doang. Suruh nikah tuh yang duduk-duduk ini di sini nih. Suruh kawin. Biar dapat apa? Ganjaran. Ya. Mandi wajib iya. Ini niat. 7 pembahasan. Oleh karena kita malam hari ini ngaji bab wudu, saudara. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Bagaimana cara niat wudunya? Kata Syekh Nawawi Al-Bentani, ada 7 cara ente niat wudu boleh. Ada 7 niat wudunya. Ada 7. Tuh, kita bini kecil tapi panjang masalahnya. Begitu. Yang pertama, niatnya nawaitu raf'al hadatsi. Boleh. Nawaitu raf'al hadatsi lillahi ta'ala. Aku niat mengangkat hadas karena Allah ta'ala. Boleh kayak begitu. 2. Boleh kita niat nawaitu toharota anil hadasi lillahi ta'ala. Nawaitu toharota anil hadasi lillahi ta'ala. Aku niat bersuci untuk sholat. Nawaitu toharota anil hadas. Aku niat bersuci daripada hadas karena Allah ta'ala. Boleh begitu niatnya. Boleh. Ini niat wudu banyak kalau kita ngaji. 3. Boleh aja kita niatnya begini. Nawaitu istibahatas sholati. Aku niat membolehkan sholat. Boleh tuh. Niatnya. Udah berapa tuh ya? 3. 4. Nawaitu ada'a fardil wudu'i lillahi ta'ala. Aku niat menunaikan fardu wudu karena Allah ta'ala. Boleh. Udah berapa tuh? 5. Nawaitu ada al wudu'i. Aku niat menunaikan berwudu karena Allah ta'ala.
Boleh. Udah berapa tuh? 5. 6. Nawaitu fardhal wudu'i lillahi ta'ala. Aku niat fardu wudu karena Allah ta'ala. Boleh. Udah berapa tuh? 6. 7. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku niat berwudu karena Allah ta'ala. Boleh. Yang mana aja dari 7 ini boleh. Kalau pengen sempurna, yang saudara diajari nama guru-gurunya, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghori fardon lillahi ta'ala. Aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala. Itu sih udah paling lengkap namanya, dari macam-macam yang boleh. Begitu niat wudu, di hatinya aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala. Ini namanya niat paling lengkapnya. Begitu. Dari 7 macam. Niat tuh. Dari 7 macam. Yang mana aja jadi. Tapi agar supaya kita lebih jelas berbicara tentang niat ini, saudara, maka cara niat wudu terbagi tiga. Ini wudu. Cara niat berwudu itu terbagi tiga. Sebab orang berwudu ini ada tiga kemungkinan, maka cara niat wudu ada tiga. Yang pertama, orang normal. Normal tuh artinya normal, sehat, tidak beser, dan bukan tajdid wudu. Itu arti normal. Normal itu artinya dia sehat dan bukan pembaharuan wudu. Itu satu. Dua, namanya bahasa kitab kita sahibud darurah, yakni daimul hadas, orang yang terus menerus berhadas, namanya enggak normal. Dua, daimul hadas, terus menerus berhadas, kencing mulu, netes mulu, klepnya udah dol, netes mulu. Ini niat wudunya bakal diatur beda, dan ini kita kudu ngaji biar kita takut ngalamin begitu, bukan kepengen, khawatir ngalamin. Kita udah tahu namanya disebut sahibud darurah atau daimul hadas, terus menerus berhadas. Mana lagi kalau perempuan istihadah, darahnya enggak berhenti-berhenti, orang kampung sebut men tidak teratur. Udah 15 hari masih men terus, kata dia. Bukan men padahal, masih keluar darah terus. Ini namanya istihadah. Ini namanya sahibud darura. Tidak normal. Tiga, memperbaharui wudu padahal masih punya wudu. Maghrib, kita wudu buat sholat maghrib. Ada pengajian di Al-Ma'mur, ampe adzan isya, belum batal. Disuruh wudu, namanya memperbaharui wudu. Maka niatnya beda lagi. Begitu. Niatnya beda lagi. Maka niat wudu ada tiga macam tingkatan. Bagi orang normal, yang 7 ini silahkan pilih.
Boleh saja kita niat nawaitu raf'al hadas. Aku niat mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Boleh. Boleh aja dia pakai niatnya nawaitu taharatanil hadas. Aku niat bersuci daripada hadas kecil karena Allah Ta'ala. Boleh. Tiga. Boleh aja. Nawaitu istibahatas solati. Aku niat membolehkan solat. Boleh. Membolehkan solat. Begitu. Boleh. Atau bahasa lainnya, nawaitul wudu'a listibahatis solati. Aku niat berwudu untuk membolehkan solat. Boleh. Mana lagi? Aku niat menunaikan fardu wudu. Boleh. Mana lagi? Aku niat menunaikan wudu. Boleh. Mana lagi? Aku niat fardu wudu. Boleh. Mana lagi? Aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Boleh. Kalau kitanya sehat normal. Normal. Itu niat. Yang mana aja boleh. Tapi ingat, kalau niat bersuci dari hadas, ini enggak bakalan sah niat nawaitu anil hadas kalau kata anil hadasnya enggak ada. Kalau aku niat bersuci karena Allah Ta'ala, enggak jadi. Kenapa? Bersuci itu macam-macam. Ada wudu, belum jelas. Kudu disebut anil hadas. Masalah hadasnya kecil apa gede, enggak disebut, enggak apa-apa. Karena hadas kalau enggak disebut, maksudnya hadas kecil. Begitu. Mana lagi niat nih, agar supaya kita enggak salah. Kata fardu enggak disebut, enggak apa-apa. Makanya nawaitul wudu'a jadi. Aku niat berwudu. Tujuan wudu mengangkat dari kecil, enggak disebut, enggak apa-apa. Fardu enggak disebut, enggak apa-apa. Kalau pengen pendek niat wudu saudara, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku niat berwudu karena ta'ala. Itu jadi. Biar enggak panjang-panjang. Puyeng. Begitu. Jadi. Tapi kalau mengangkat hadas, niatnya nih, mengangkat hadas, boleh ente perjelas, boleh. Niatnya diulang-ulang pada yang wajib-wajib, jadi. Aku niat mengangkat hadas wajah karena Allah Ta'ala, jadi. Cuma yang jadi wajah doang. Karena hadas wajah, tangan enggak jadi. Niat lagi. Aku niat mengangkat hadas tangan kanan, tangan kiri. Aku niat mengangkat tangan kiri. Boleh. Cuman ente nyusahin diri. Tapi boleh, terserah. Begitu. Enggak apa-apa. Mau dipisah-pisah kalau mengangkat hadasnya mau disebut. Udah, cukup. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala jadi. Tapi dari tujuh ini yang mana aja boleh kalau normal. Dua, bagaimana kalau kita sahibud darurah, kalau kita beser, kalau kita istihadah, kata Syekh Nawawi, wa sahibud darurah kamustahadotin wasalisin la yakfihi niyatu raf'il hadas awit tohara anil hadas. Bila kita beser, bila kita bermasalah, orang kampung sebut men tidak teratur, 15 hari masih keluar darah juga, niat wudunya enggak boleh asal-asalan. Dia niat wudu, niatnya begini yang umum. Aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala, kagak jadi. Kalau kita beser, kalau kita istihadah, ajarin tuh bininya yang katanya men enggak teratur gara-gara minum obat. Enggak jadi. Kenapa mengangkat hadas enggak jadi? Orang hadasnya terus-terusan, apanya yang diangkat? Main-main. Begitu. Enggak boleh dia niat begitu. Kalaulah dia
istihadah atawa beser. Bagaimana niatnya kalau orang beser? Nawaitul wudu'a listibahatis solati. Niatnya begitu tuh. Ingetin tuh sama yang beser, ingetin sama yang istihadah, namanya daimul hadas, namanya sahibud daruroh. Cara niat wudunya, nawaitul wudu'a listibahatis solati lillahi ta'ala. Begitu cara niatnya. Aku niat berwudu untuk membolehkan ngerjain sholat karena Allah Ta'ala. Kenapa untuk membolehkan? Wudunya dia tidak mengangkat hadas. Orang terus menerus kencing, apa yang diangkat? Wudunya dia tidak bisa mengangkat hadas. Orang terus menerus istihadah, keluar darah, maka wudunya dia fungsinya membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Hadas dia tidak terangkat. Maka andai dia niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, sementara dia beser, wudunya enggak sah. Kalau wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Kalau sholatnya enggak sah, sama dengan belum sholat. Ulang tuh. Kalau kita beser niatnya yang umum tuh. Begitu. Inilah pentingnya kita ngaji. Begitu. Agar supaya kita benar. Begitu. Kalau kita beser, nawaitul wudu'a listibahatis sholati lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Kapan wudunya? Ada aturannya lagi. Harus masuk waktu adzan isya baru boleh wudu. Belum adzan isya belum boleh. Kita kalau kita normal jam 11 siang mau wudu buat sholat dohor boleh. Tapi orang yang beser nggak boleh. Dengar adzan duhur, masuk kamar mandi, bersihin kencingnya. Udah bersih, pakai pempes. Pakai pempes. Udah pakai pempes, wudu. Niatnya kayak tadi, aku niat berwudu untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Udah selesai wudu, langsung sholat. Nggak boleh ngobrol. Andai netes, sah sholatnya. Emang begitu aturannya. Ntar asar, kalau dohor, begitu lagi. Jadi 5 kali ganti pempes. Yes, 5 kali. 1 kali pempes buat orang gede berapa? Yang jumbo berapa? 25.000 kali 5 125.000 kali sebulan, kan begitu, kan lumayan. Waduh, berat ini nambah kos. Saya ajarin yang paling ringannya, pakai plastik gula perempatan, ikat pakai karet, jangan kenceng-kenceng takut putus. Punyanya atu-atunya putus, repot. Begitu. Tapi intinya niat wudunya, kalau kita beser, nawaitul wudu'a listibahatis sholati lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Dua. Tiga. Bagaimana kalau kita pengen tajdid wudu? Punya wudu lagi. Kagak boleh niatnya kayak begini. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil. Fardu karena ta'ala. Kagak boleh. Orang gak punya hadas, masih punya wudu, niatnya begitu, main-main ibadah. Enggak boleh dia niatnya begitu. Begitu juga enggak boleh niatnya kayak orang yang beser. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk membolehkan sholat
karena Allah Ta'ala. Kagak boleh. Kenapa? Tanpa wudu, tanpa tajdid, sholat boleh bagi dia. Sholat boleh, orang belum batal. Maka niat itu kagak jadi. Bagaimana kalau mau tajdid wudu? Biar jadi, udah gini aja. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Udah jadi tuh. Begitu. Aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Jadi, tuh kalau mau mengulang wudu. Makanya niat yang pendek aja. Mengulang atau tidak, begitu jadi. Itu niat wudu. Jangan kita niat wudu belum batal. Nawaitul wudu rafil ada suari. Nggak jadi. Nggak dapat ganjaran, buang-buang air doang. Begitu, mana jarang isi kotak amal lagi. Kan bikin boros aja yang kayak begitu. Jadi niat wudu ada tiga cara. Tiga cara. Karena ada tiga kemungkinan orang yang wudu. Mungkin saja orang normal, sehat. Mungkin saja orang daimul hadas. Mungkin saja orang yang mau memperbaharui wudu padahal dia belum batal. Tiga kemungkinan, maka niat wudu ada tiga macam cara. Dan ini kita kudu ngaji biar ngerti. Mikirin mau yang kayak gini nih, dapat ganjaran. Begitu. Nih, yang kayak begini nih, ngurusin bagian kewajiban kita. Begitu. Jangan mikirin yang bukan kewajiban kita. Nasab lah. Nasib aja nasib biar jelas. Nih, biar ibadah kita benar nih. Ini yang kita pikirin nih. Nih, bagaimana cara wudu kalau kita ngalamin beser kencing? Nah, pelajari yang kayak begitu. Dapat ganjaran. Supaya kita benar dalam wudu. Tuh, begitu. Itu makna. Wasahibud darurah. Kamustahadotin wasalisin. Layak fihi niyatu raf'il hadas awit taharati anhu. Limadha? Karena hadas tidak bisa diangkat. Tidak bisa diangkat karena hadasnya terus menerus. Bagi orang yang daimul hadas. Begitu. Bagi orang yang tajdid wudu, tidak boleh niatnya nawaitul wudu'a listibahati sholati kaya daimul hadas. Kenapa? Karena wudu dia tanpa tajdid sholat boleh. Maka niat begitu enggak jadi. Tiga, ada yang tajdid wudu. Lalu kemudian kapan niat wudu ini kapan? Waktunya, kata Syekh Nawawi, wa yajibu qarnuha bi awwali maghsulin minal wajhi. Dalam wudu, niat ini wajib bareng dengan mula-mula anggota wajah kita yang dibasuh. Di mana kita kena air, di atas atau di bawah? Kalau di bawah ulang lagi, yang penting bareng dengan basuh wajah. Singkatnya, fardu wudu yang pertama, niat yang bareng dengan basuh wajah. Waktu basuh wajah kudu niat. Kalau enggak pakai niat, enggak sah. Dan niatnya kudu bareng dengan basuh wajah. Bila niatnya di sini, ini tangan disiram, ini enggak dapat ganjaran. Kalau enggak diniatin, maka kumur enggak dapat ganjaran. Karena enggak diniatin, hidung enggak dapat ganjaran. Karena enggak diniatin, maka kudu dia niat mengerjakan sunnah wudu waktu dia basuh telapak tangan. Waktu basuh telapak tangan ini disiram, nawaitu ada asunanil wudu ilillahi ta'ala. Di hatinya aku niat menunaikan sunnah-sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Maka dapatlah ganjaran waktu tangan dibasuh, waktu kumur, waktu hidung. Kalau enggak pakai nawaitu ada asunanil wudu,
Tapi niatnya nawaitu fardhal wudu, yang tangan ini enggak ada ganjaran, cuci doang. Yang mulut enggak ada ganjaran, karena enggak diniatin. Yang hidung enggak dapat ganjaran, mulai dia niat pada waktu basuh wajah. Maka ada yang lebih dulu dari wajah ini, kudu butuh kepada niat mengerjakan sunnah wudu. Maka waktu tangan ini disiram di hatinya, aku niat menunaikan sunnah-sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Baru tangan ini dapat ganjaran, baru kumur dapat ganjaran, baru hidung dapat ganjaran. Nanti pas wajah, nawaitu fardhal wudu. Ini namanya tahqiqun niyyah indal wudu. Lalu kemudian dari mana niat ini wajib dalam wudu? Imam Bukhari tuliskan di dalam Sahih Bukhari hadis yang sahih dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya ibadah dengan niat. Wudu ibadah, maka butuh pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang dia niatkannya. Kalau orangnya normal, bebas niatnya kayak apa aja. Kalau orang sahibud darurah, niatnya diatur. Kalau orang tajdid wudu, niatnya diatur. Maka kita kudu belajar. Kalau pengen tajdid wudu, niatnya bagaimana? Kalau kita beser kencing, niatnya bagaimana dalam wudunya? Kalau kita istihadah ibarat perempuan, niat wudunya bagaimana? Kalau yang normal jangan dikomentari. Orang normal lewat mana aja jadi. Namanya normal ya kan? Gitu. Kalau udah darurat mah trotoar juga diinjek. Namanya juga darurat. Banjir gede banget, trotoar bisa. Lewat trotoar aja enggak apa-apa, darurat. Nah, orang darurat ada aturannya. Orang normal ada aturannya. Tajdid wudu ada aturannya. Singkatnya, fardu wudu yang pertama adalah kudu niat. Dalilnya dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Inilah wudu kudu ada niat. Dah segitu aja ngajinya dah. Wallahualam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau langsung doa, silakan. Baik. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kalau dia diinfus, dilihat infusannya ditaruh di mana? Begitu. Apakah pada anggota wudu ataukah tidak dia? Begitu. Bila kemudian pada bukan anggota wudu, tidak ngaruh. Wudunya normal. Bagaimana kalau dia di anggota wudu? Maka adakah yang ketutup sama dia infusan ini? Begitu tuh, yang akhirnya enggak kena air. Bila ada, maka dia harus diiringi tayamum saat yang ketutup, termasuk yang digib. Bagaimana kalau kita ada gib, ada penutup? Ini mengomongin syarat wudu namanya, bukan fardu wudu. Dalam syarat-syarat sah wudu, kudu sampai air kepada anggota yang dibasuh maupun yang diusap. Maka bila kita ada gib, gara kita patah, maka bagaimana ini wudunya? Maka niat wudunya normal. Kalau gipnya di mana? Tangan kiri. Baik. Maka dia wudu biasa, basuh wajah. Tangan kanan biasa. Tangan kiri yang tidak ada gipnya kudu kena air.
habis kena air, ini yang ada gipsnya enggak kena air, maka ini ada ajaran namanya tayamum. Apa itu fungsinya tayamum? Pengganti wudu, 2, pengganti mandi, 3, pengganti anggota wudu atau anggota mandi yang ada lukanya. Maka dia kudu tayamum. Habis tangan kiri yang utuh sehatnya kenain air, jangan pala dulu, karena wudu ada tertib. Artinya tertib, kagak boleh pindah ngusap pala sebelum tangan benar-benar beres. Maka karena itu, ketika ada gip yang sehatnya dikenain air, terus kemudian habis ini dilapin tayamum. Niat saya tayamum untuk menggantikan anggota wudu yang ada lukanya. Karena Allah Ta'ala, usap wajah, pukul lagi tangan, habis ini baru pala. Pakai air, kuping, kaki, sholat, baru sah sholat. Kalau caranya begitu, untuk wudu. Bagaimana untuk mandi? Karena yang digip tangan kiri, si otong mau sehat, tahu nggak otong? Kan tidur sama bini. Maka mandi aturannya lain lagi. Mandi, karena mandi enggak wajib tertib, fardu mandi 2 nanti di depan ada, maka tayamum dulu boleh, mandi dulu baru tayamum boleh. Cuman kalau mandi dulu baru tayamum, 2 kali nyiram boros di air. Tayamum dulu baru mandi. Niat saya tayamum mengganti anggota mandi yang ada lukanya. Karena Allah Ta'ala udah, baru habis itu mandi. Begitu, kenain air yang tidak ada lukanya, habis itu sholat dan nantinya wudunya begitu. Itu aturannya kayak begitu. Allah Alam. Sudah? Baik. Waalaikumsalam. Jadi kembali, niat itu di hati, Bapak. Niat itu di hati. Kalau Bapak niatnya di luar kamar mandi, belum kena air, enggak jadi. Kan tadi dibilangin, niat kudu bareng dengan basuh wajah. Jangan sampai kita niat dulu sekarang nih, nah itu wudu. Wudunya di sono, enggak jadi. Niat itu kudu bareng kena air, di dalam hati. Hati, niat ini dalam hati. Apanya? Sekarang pertanyaannya, niat itu di mana, Pak? Hah? Enggak, bukan, ininya dulu, harus pahami dulu. Niat itu di mana tempatnya? Dalam hati, baik. Ini niatnya di hati. Jadi Bapak harus berubah lagi. Bagaimana cara melafalkan niat? Begitu pertanyaannya. Jangan pertanyaan tadi, maka jawabannya tadi tuh. Begitu jawabannya. Begitu. Jadi bagaimana kita baca doa di kamar mandi? Begitu aja dah. Bukan masalah wudu doang nih. Begitu kan begitu. Bagaimana hukum berdoa di kamar mandi? Ini kita harus bisa mengerti tentang kamar mandi dan jamban. Itu begitu. Apa bedanya jamban? Apa bedanya kamar mandi? Kalau jamban tempat khusus namanya jamban. Ini kita harus pahami nih. Kita pahami, jamban itu tempat khusus itu namanya jamban. Kamar mandi itu artinya ruang air. Kita nyuci di situ, mandi di situ, wudu di situ, ngambil air masak di situ, dan di situ juga ada tempat pup. namanya ini bagaimana ini ya? Nih dengerin dulu. Saudara kosongin kalau di majlis taklim biar saudara masuk ilmu, paham. Kalau enggak kosong sulit diisinya. Kayak gelasnya udah penuh, tumpah mulu. Saya kasih keterangan. Jamban artinya tempat itu artinya jam. Tuh. 2, kamar mandi artinya ruang air. Ruang air, di situ bisa mandi, di situ buat ada, di situ buat masak, di situ buat nyuci,
Ini namanya kamar mandi. Yang dilarang oleh agama, doa itu dilarang kalau di jamban. Paham itu? Kalau di jamban, jangan doa. Jadi kamar mandi ini jamban bukan? Apa? Ini dengerin. Saudara catat, kalau nggak dicatat nggak bisa catat. Di kertas, nanti jawabnya gampang. Nggak kelamaan, sayanya muter di sini lagi. Jamban sama dengan tempat ee. Tulis. Biar ngerti. Saudara bisa jawab nih. Karena definisinya nggak paham, hukumnya bakal salah. Begitu. Jamban artinya kamar mandi sama dengan ruang air. Ruang air yang fungsinya bisa mandi, bisa wudu, bisa nyuci, buat ngambil masak, tetek, bengek. Itu namanya kamar mandi. Saya udah tahu tuh. Apa kamar mandi? Ruang air yang fungsinya untuk mandi, wudu, nyuci, ngambil air, masak, tetek, bengek. Itu namanya kamar mandi. Jamban? Baik. Saya mau tanya, doa di kamar mandi boleh enggak? Boleh. Hah? Tuh, gara-gara dicatat udah bisa jawab. Begitu. Tuh, gitu. Yang enggak boleh di mana? Di jamban. Jadi, saudara kalau wudu di keran jamban apa di keran yang bukan jamban? Begitu. Hah? Oh, di kamar mandi boleh baca doa-doa? Boleh. Buka kitab Al-Fiqhul Islami karya Sidi Syekh Hasan Ayyub. Kesalahan orang kagak boleh doa tuh. Kenapa? Karena anda paham antara dauratul miyah dan khola. Khola tuh jamban. Begitu. Kita harus bisa bedakan mana jamban, mana kamar mandi. Begitu. Supaya kita jangan terbawa kemana-mana. Maka lihat dauratul miyah. Begitu tulisannya tuh. Ruang air. Orang sebut WC. Begitu. Ruang air. Wudu di situ ada. Jamban ada. Yang nggak boleh kalau saudara nih toilet nih, wudunya di toilet, doa di situ tuh. Biasanya wudu di situ nggak? Oh iya, biar paham. Kurang lebih begitu. Ini begitu. Udah paham? Baik, wallahu a'lam. Udah, baik. Oh iya baik, gimana? Iya baik. Jadi karena orang istihadhah ini, bagaimana nih orang istihadhah ini? Bolehkah dia baca Quran? Karena dia tidak main, ya boleh aja baca Quran. Orang baca Quran mau nggak pakai wudu juga boleh. Kalau baca, begitu. Baca doang. Ini berbicara baca pemegang. Ya kita harus jelas nih. Oh megang, iya baik. Enggak, jadi antara baca dan megang belum tentu. Kayak orang dagang Quran tuh, dagang Quran, itu dia baca enggak? Kagak dia megang, ada aturannya. Kalau baca kayak orang tahlilan, kan baca Quran, Yasin, segala macam. Enggak punya wudu, enggak apa-apa. Begitu, jadi kalau orang istihadhah, bagaimana niat dia wudunya listibahati sholati? Kalau dia listibahati sholati, bisa turun untuk megang Quran,
turun bisa. Kalau dia niat wudunya untuk megang Quran karena pengen baca, nawaitul wudu'a listibahati masyil mushafi, untuk sholat enggak bisa. Jadi kalau dari atas turun bisa, dari atas turun bisa, begitu. Pastikan kalau orang udah SMA berarti dia punya jasa SD dia, begitu. Jadi udah kelewat itu, maka boleh dia yang mananya aja, kurang lebih begitu. Begitu. Jadi kalau baca mau enggak punya wudu enggak apa-apa, baca mau. Karena yang bakal dilarang itu adalah meg la yamassuhu illal mutahharun, bukan la yaqra'uhu illal mutahharun. Enggak ada. Jangan baca Quran kecuali yang punya wudu, enggak ada. Tapi la yamassuhu. Jadi beda bainal massi wal qira'ah. Itu beda. Tabayyun nisbatnya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.